Dan untuk tipe pedal suite ini tadi bisa lu lihat ya di gua praktekan pada saat gua menggunakan mata untuk metal ya. Tadi gua coba gunakan. Nah, kita agak sedikit bisa mengatur ritme perputaran ya. Tapi ini bukan variable speed ya. Dia bukan variable speed. Jadi lu pencet berapapun itu dia udah langsung startnya kencang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang berada di LTC Glodok. Tanya seputar saat nih. Ada misi kita ya. Warcraft ini di sini nih. Oke guys, nih enggak usah lama-lama ya. Ini ada mata soket. Ini gunanya untuk kemiringan. Ya. Ini lebih bergeraknya lebih banyak. Ya. Bahannya benar-benar nilon dan dia nggak tajam. Gunakan ini, gua rasa jauh lebih mudah ya. Si Britul ini kira-kira membacanya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel J3 nih guys. Guys, ini hari ini adalah, ini udah lama sekali ya guys, ini barang sudah gua beli sebetulnya. Nah ini tapi belum pernah gua review ya guys ya. Ini agak sedikit padat ya, karena memang jadi kebetulan kita untuk mereviewnya agak sedikit belum memiliki waktu ya guys ya. Nah ini mohon maaf sekali, ini sudah lama banget. Nah ini gua gak tahu nih guys ya, ini kurang lebih berkisar sekitar, gua pegang ini kurang lebih sekitar udah 2 bulan lebih belum dipakai juga. Nah ini guys, ini adalah satu brand dari DeWalt ya guys ya, dengan tipe DWE886P ya. Di sini ada kapasitasnya 400 watt di 25.000 RPM ya, ya. Wow, ini gede banget 25.000 ya guys ya. Ya guys, untuk DeWalt sendiri ya, ini biasa ya, ini garansinya ada 3 tahun ya guys ya. Ini hampir sama semuanya ya. Ini di sini bisa lihat ya, guarantee tok ya guys ya. Wow, ini ya bahasa Indonesia apa? Tok keras ya. Ini guaranteed ya, ini garansi yang keras gitu mungkin maksudnya ya guys ya. Ya guys, untuk tipe DWE886P ini ya, dia masih made in China ya guys ya. Dan di sini untuk matanya ya, ini diameternya di 25 mm ya guys ya. Ya guys, ini ada manual book ya, ada kartu garansinya. Nah, ini ada 2 buah kunci ya di sini, karena memang kita untuk pergantian matanya ini harus 2 ya guys ya. Yang satu menahan ya, yang satu memutar ya seperti ini. Nanti kita akan praktekkan. Nah ini kunci ini kita dapat langsung di dalam box pembelian ini ya guys ya. Nah ini guys, di dalam box pembelian ini kita tidak mendapatkan mata ya guys ya. Nah ini guys, ini manual booknya bisa lo lihat di sini ya. Di sini ada banyak berbagai macam tipe ya guys ya. Dari mulai DWE886P ya, ada yang T, ada yang S. Nah apa yang membedakan? Nah ini guys ya, yang membedakan itu adalah dari sistem on off nya saja ya, karena ini dia P ya, ini adalah pedal switch ya di bawah sini ya guys ya. Nah ada juga yang modelnya di belakang ya, ada juga yang modelnya di atas. Nah ini banyak guys ya, bermacam-macam ya, di sini banyak banget ya guys ya. Kalau boleh jujur sih guys ya, mungkin untuk basic ya sendiri ya, untuk main bodinya ini sebetulnya gerinda juga ya, tapi ini adalah day grinder ya guys ya, atau gue bisa artikan gerinda yang untuk posisinya di sudut-sudut yang tertentu yang sulit kita jangkau, yang tidak bisa kita gunakan dengan angle grinder ya. Angle grinder yang seperti ini ya, ini dari brand DeWalt ya. Nah, kita tidak bisa nih ya untuk mengerjakan atau memapas bagian yang di dalam lubang, lubang-lubang yang dalam, yang besar, yang kecil. Nah, ini tidak bisa. Jadi yang pasti kita harus menggunakan, ini ada namanya day grinder ya guys ya. Jadi kita nggak bisa gunakan angle grinder. Nah, tapi untuk overall, untuk main bodinya ini sepertinya ini sama aja ya. Cuma hanya beda bagian depannya aja, atau biasanya gue sering sebut gearbox ya guys. Ini yang beda cuma hanya bagian atasnya saja ya guys. Nah ini guys, ini untuk di bagian depannya di sini bisa lo lihat guys ya, ini ada brand tulisannya DeWalt guys ya. Ini bolak-balik tulisannya DeWalt, dan di sini rubbernya di sini guys, ini bener-bener enak banget dipegangnya. So pastinya ya guys ya, ini barang bener-bener memang I like it ya. Ini bener-bener dari brand DeWalt yang tidak pernah, belum pernah merasa kecewa gue di saat gue memiliki produk dari DeWalt ini ya guys ya. Dan di sini guys, dia selalu ada tahun pembuatannya guys. 2019 ya. Selalu di sini ada tahun untuk produksinya guys. Dan di sini build quality-nya ya. Di sini bisa lo lihat untuk build quality-nya ya. Ini agak sedikit keras, di sini tulisan pattern-nya DeWalt, di sini pattern-nya DeWalt. Wow, ini fantastik banget memang dari brand DeWalt ya, lagi-lagi brother. Ya guys ya, ini alat ini kalau gue bilang, wah, ini barangnya mahal, murah ya. Ini kalau menurut gue sih nggak terlalu mahal juga guys ya. Ini gue beli 2 bulan lalu di marketplace ya. Ini dengan harga 850.000 ya guys. Ini gue rasa ini paling murah orang menjual ya. Ini brand DeWalt untuk tipe ini ya. Itu dia, gue rasa dia yang paling murah untuk menjual. Nah, tapi
Nanti dulu guys, ini gue beli 2 bulan yang lalu ya. Entah ada perubahan harga atau stoknya habis dan lain sebagainya, gue gak tahu ya. Gue gak bertanggung jawab untuk hal itu ya guys ya. Nah jadi, yang pasti gue akan coba nanti gue akan cari ya. Mungkin mana tahu linknya masih ada, gue akan cantumkan di deskripsi. Buat kalian yang ingin membeli bisa kalian cek deskripsinya ya. Kalau misalkan dari pembelian yang gue beli ini 850.000 udah gak ada, nah yang lain itu jualnya harganya biasanya di atas 1 jutaan semua nih guys ya. Nah dan kebetulan untuk yang tipe pedal ini, kalau nggak salah ini yang paling mahal guys ya. Karena memang kalau gue, kenapa gue pilihnya yang pedal? Karena yang pedal ini menurut gue ya, ini lebih enak ya pada saat kita ingin gunakan ya guys ya. Nah ini guys, nanti kita akan berikan ya prakteknya seperti apa. Kira-kira kita ngegunainnya ini enak apa enggak. Nah kalau gue lebih seneng yang pedal seperti ini, kalau pribadi gue ya. Oke guys. Daripada lama-lama ya, ini juga gue lagi nungguin kolek ya guys ya. Lebih baik kita langsung tes aja ya, supaya gue juga gak cepet-cepet haus lagi puasa guys. Oke guys, ini kita coba ya. Ini kira-kira watt tanpa bebannya ya, di berapa? Ya guys, itu wattnya ya, di 1800 ya, itu adalah watt yang tanpa beban ya. Jika kita berikan beban ya, kita ingin tahu ya kira-kira ini sampai berapa wattnya ya guys ya. Ya guys, itu dia dengan beban ya, kurang lebih di 300-an watt ya. Tapi ya akan terus berjalan ya, tadi semakin seiring gue berikan tekanan pada alat ini. Nah, ya guys, jadi gini. Ini ya, ini yang mau gue gunakan ini adalah matanya untuk lebih awal gue mau coba untuk di kayu. Jadi matanya dia ada dua nih guys. Ini lo beli terpisah ya matanya, karena memang di dalam paket pembelian ini lo gak dapat mata. Nah, jadi lu bisa beli matanya tergantung kebutuhan ya. Kalau gue punya, gue beli untuk metal dan untuk kayu ya. Nah ini guys ya, kita coba untuk yang pertama. Ini gue mau coba untuk di kayu ya. Nah ini bisa lihat matanya ya. Ya, bisa kelihatan ya. Oke, kelihatan? Nah ini kita coba ya. Nah, nah ya guys, ini contohnya seperti ini ya. Ini gue gunakan matanya yang makanya yang bulat nih. Ini contohnya seperti ini. Nah ini gue coba sekali lagi ya. Nah ini mata yang gue gunakan memang untuk kayu ya guys ya. Ya guys, ini selanjutnya ya, ini gue mau coba untuk besi ya guys ya. Ini kita coba kira-kira kalau untuk besi seperti apa ya. Ini kita ganti matanya terlebih dahulu ya guys ya. Nah, ini mata besi ya, ini mata besi yang gue gunakan ya. Ini kita mau mencoba. Oke. Ya guys, ini mata untuk yang steel ya. Nah ini penggunaannya seperti ini ya. Ini kita coba. Lihat bedanya, bisa kelihatan bedanya guys, bisa lihat ya. Iya guys, itu kalau misalkan tadi gue menggunakan mata untuk besi ya atau steel ya. Nah ini guys ya, semuanya itu lagi kembali lagi tergantung sama mata yang kita gunakan ya. Nah ini matanya ini sih sebetulnya ini mata untuk yang besi ini nggak mahal-mahal amat ya. Gue beli ini kalau nggak salah sekitar 120.000 ya.
gue lupa mereknya apa ya guys ya. Nah ini masih banyak mata yang di atas ini yang lebih mahal itu ya, masih banyak. Dan apa namanya, dan mata kayu tadi, kalau mata kayu tadi agak sedikit murah ya, kalau nggak salah harganya berkisar sekitar 20 ribuan ya, kalau nggak salah ya guys. Ya guys, yang gue agak sedikit keluhkan dari alat ini ya, ini memang di depannya gearbox ya, di depan sini gearbox. Ini di bagian depannya memang panas ya, ini agak sedikit panas di sini ya. Sorry, yang maksud gue yang panas banget di sini, tapi di sini anget-anget masih rasa dipegang ya. Ini kalau menurut gue masih satu hal yang wajar karena memang bagian sini adalah gearbox bagian depan ya. Tapi kalau untuk bodinya sama sekali nggak panas. Dan untuk tipe pedal switch ini tadi bisa lo lihat ya, gue praktekan pada saat gue menggunakan mata untuk metal ya. Tadi gue coba gunakan, nah kita agak sedikit bisa mengatur ritme perputaran ya. Tapi ini bukan variable speed ya, dia bukan variable speed. Jadi lo pencet berapapun itu dia udah langsung startnya kencang ya. Nah. Jadi ini bukan variable speed, tapi ini kalau gue pribadi lebih suka karena memang penggunaannya kita buat sesekali. Jadi nggak stay ya. Jadi gue lebih suka pada saat kita selesai, tinggal kita lepaskan aja. Jadi lebih enak aja untuk mengaturnya kalau gue pribadi ya guys ya. Dan yang selanjutnya yang paling gua nggak suka adalah untuk pergantian mata ya guys ya. Di sini sangat ribet banget, kita harus menggunakan dua tangan ya. Di sini harus kita pegangin begini, harus pegang gini, ala ribet banget ya pokoknya deh ya. Nah ini yang gua agak sedikit kurang suka, nggak tahu kenapa, mungkin karena memang semua tipe day grinder semua seperti ini ya guys ya. Jadi gua juga nggak tahu juga. Nah atau misalnya memang ada yang model sistem alat bantu seperti gerinda, misalnya ada knopnya ya, kita tinggal menggunakan satu kunci. Nah ini gua rasa kalau Dewalt mempunyai desain seperti itu, gua rasa lebih oke lagi ya guys ya. So tapi yang pasti gua juga nggak tahu, atau kalau memang mungkin day grinder semuanya modelnya sistem locking ya seperti ini untuk penguncian matanya ya guys ya. Oke guys, overall sih ya alat ini ya gua sangat suka banget ya, apalagi dari segi build quality yang memang dimana Dewalt gua rasa tidak perlu diragukan lagi ya. Dan untuk kualitasnya kita sama-sama sudah mengetahui guys ya. Oke guys, gua rasa cukup sekian ya perjumpaan kita di hari ini ya. Nantikan terus video-video G3 Channel yang akan terus mengulas hand tools, power tools ya guys ya. Nah buat kalian yang baru bergabung di channel ini, pastikan kalian subscribe channel ini guys. Dan buat kalian yang sudah lama menonton, jangan diintip-intip saja nih guys ya, pastikan kalian subscribe guys ya. Karena jika kalian membutuhkan channel seperti ini, dan gue sebagai pembawa acara ini, gue butuh support dari kalian dengan cara kalian mensubscribe channel ini guys ya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.